Shalom, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita bertemu kembali. Bagaimana keadaannya? Kabarnya saudara semuanya baik-baik? Apalagi menjelang Natal seperti ini ya saudara, di bulan Natal, minggu-minggu Natal, kita menanti-nantikan Natal rasanya ceria. Tetapi sayang saudara, Natal kali ini mungkin berbeda dengan Natal-Natal di tahun-tahun yang lalu, karena memang masih dalam keadaan pandemik COVID-19. Tetapi saudara, jangan bersedih, jangan berputus asa, jangan kecewa, karena Natal itu bukan perayaannya, tetapi Natal adalah sikap hati dalam menyambut Tuhan. Kalau sikap hati kita dalam menyambut Tuhan, pastinya ada keceriaan di sana, karena kekuasaan Tuhan yang begitu besar harus mendominasi setiap kehidupan kita. Amin ya saudara. Dan kali ini firman Tuhan terambil dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ketujuh, dikatakan demikian: besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak pernah berkesudahan. Dan ini saudaraku sekalian diberikan buat saudara dan saya lewat kebenaran, lewat firman, lewat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pandemik sekalipun Tuhan tetap hadir. Maka saudaraku sekalian, jangan pernah goyah iman kita, jangan pernah goncang iman kita, jangan pernah berputus asa, karena kita masih punya Tuhan. Nah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hebat tentunya. Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap tegar, tetap kuat, sambut Natal ini dengan kegirangan, sambut Natal ini dengan sukacita, karena Natal itu adalah kesukaan bagi kita orang percaya. Karena pada saat kita merasakan Natal, berarti kita merasakan Tuhan hadir berkuasa penuh atas hati kita. Kalau Tuhan hadir berkuasa penuh atas hati kita, maka yang pertama kita lakukan adalah ketaatan kita pun harus terus berjalan, sukacita kita pun harus terus berjalan, kesetiaan kita pun harus terus berjalan, bahkan damai sentosa dari Allah harus terus berjalan. Sambut Natal dengan kegirangan. Sukses buat saudara, dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati.